segera di Indonesia. Ya. Al, ceritain dikit soal lagu Cinta Datang dan Pergi ini. Al, ini sebenarnya bokap nyiptainnya buat Dewa katanya awalnya. Tapi akhirnya diberikan untuk duet ini, project duet ini. Jadi ceritanya itu emang kayak gitu. Ayah dulu pernah nyiptain lagu ini buat Dewa. Cuma karena waktu itu ada konflik mungkin ya. Terus jadi ya ditahan dulu lagunya. Itu tahun 2007 atau 2008. Akhirnya baru sekarang dikeluarin. Kan itu buat cowok dong, penyanyi Dewa kan cowok. Akhirnya dibawakan oleh wanita? Nggak tahu. Jadi kan, nah ini tahu nih. Jadi kan berdua, Om Dani sama Om Once nyanyiin. Om Once gitu ya. Once. Jadi Al ngambil part ayahnya, aku ambil part tingginya, part Om Once-nya gitu. Oh, kebetulan Once juga karakter suaranya kan gitu ya, tinggi ya, bener-bener. Iya, tinggi banget. Al, lo melihat sosok Nadirannya seperti apa di mata seorang Al? Seperti apa ya? Cieee! Lo norak banget lo. Lo kayak acara alay atau enggak lo? Gimana sosok Nadia? Kalian aja. Gimana sosok Nadira di mata Al? Nadira asik baik. Asik baik? Ya menyenangkan lah. Suaranya bagus? Bagus, bagus. Cantik? Cantik. Oke. Apalagi? Jadi maksudnya kalau dia cukup dewasa? Iya, iya. Oke, cocok? Cocok. Bisa jadi ibu dari anak-anakmu? Pertanyaan belum, saya masih belum jadi, mau jadi kakek. Oh, iya. Itu belum mau jadi kakek? Belum. Baiklah, ngomong-ngomong soal pengetahuan lagu-lagu Indonesia dan juga penyanyi-penyanyi Indonesia. Ya. Nadira tahu banget ya, kalau Alma pasti tahu ya. Tapi ini kita akan coba tes, Vincent. Kira-kira yang asli Indonesia, Al, dengan orang Malaysia yang sangat mencintai artis-artis atau tahu artis-artis Indonesia, mana yang lebih tahu? Kita masuk ke Tonight's Challenge! Siapa dulu? Gua mau dulu. Let's go, Al. Oke, lo mau. Let's go. Al, cara mainnya adalah di sini ada... Jajul, Li. Jawab jujur. Buang, kan? Di balik sini nanti Vincent. Ada sip penyanyi-penyanyi ngapain pakai subset penyanyi atau band-band asal Indonesia misalkan kalau kita ngomong mancanegara gue buka Queen lo harus memberikan clue seputar Queen sehingga gue bisa jawab itu Queen. Oh nggak bisa kan. Bohemian Rhapsody Queen. Oh gitu boleh lah. Judulnya boleh dinyanyikan boleh nama-nama personilnya juga boleh tanpa menyebutkan apa yang itu ada band, ya? Semuanya semua tapi Indonesia. Okay. Kita mulai yang pertama dari gua. Waktunya 1,5 menit. Kalian juga nanti begitu. Dimulai dari sekarang. Aduh. Ayo dong. Enggak ada klunya. Enggak lupa. Ayo. Pas. 10. Ada 10-nya, ada 5-nya. 15, Ben. Nama bandnya, nama bandnya. Nama, 10 to 5! Ya. Lo gantian. Michael Jackson! Di Januari. Gigi. Gigi. Di Januari. Skip. Nyong, pas. Gua lagi. Duhai ku tahu. Kok duhai ku tahu? Kapan tiba? Andai. Ungu! Buka. Aduh. Cewek cantik sekarang lagi nyanyi. Siapa lagi nyanyi sekarang? Cewek yang paling cantik sekarang penyanyi. Katy Perry? Indonesia. Oh Indonesia. Agnes Monica? Ada. Jawab berapa tadi kita berarti? 2 atau 3? 2 ya? Oke, 2 oke. Baiklah. Gantian. Desa, kalau dia bisa lebih dari 2 biar mereka menang. Silakan. Kita main ya. Iya. Kamu ini, aku ini ya. Oke. Siapa dulu? Sepi nih rumah nih, gak ada siapa-siapa. Hei! Siapa? Main aja. Main. Waktunya 1,5 menit juga. Yuk, dari aku dulu ya. Siap? Ya. Kasih clue.
Ben, boleh gak? Noah! Yeah! Yeah. Ya, gampang. Oh, begini nasib jadi bujangan. Gak tau. Gak tau ya? Nah, saya juga tahu, pasti gak tahu sih. Oke, baiklah next. Al, papanya. Oh, papanya Arman Maulana. Ya, Ahmad Dhani lah. Ahmad Dhani. Oh, Dewa 19. Ya, sip. Gantian. Ya. Begadang jangan begadang. Ramai-ramai. Yes! Yes! Lagi ya, yuk. Yuk, lengket lagi nih. Ya. Ya, ya. Yang go international, cewek tadi pertama disebutin. Agnes Mo, ya. Nika, yes! Woo, 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 woo. Lagi. Band saya, band saya. Yang dimilikku, entah bagaimana caranya. Band saya sama Vincent dulu. Oke. Nggak terkenal ya, oke. Lanjut, kurang ngetop nih ya, oke, sip. Menghitung hari. Krisdayanti, lagi. Dunia ini. Bukan. Aduh, itu Ahmad Albar ya. Itu God bless. Yang hadirat silakan kembali. Tapi banyakkan gua, Vincent. Banyakkan Nadira, Tapi kamu beneran nggak tahu Klapetis ya? Gak apa-apa. Jangan tanya Nadira, tanya Al. Al tahu Klapetis? Enggak. Oke, saya akui kurang terkenal bandnya lagi ya. Gak apa-apa. Oke lah kalau gitu Nadira dan juga Al sukses. Sekarang coba dong. Oh iya. Nyanyi berdua. Kita mau dengar. Siap-siap. Terima kasih Al, terima kasih Nadira ya. Nah. Ya sekali lagi sukses buat Al dan juga Nadira. Kita langsung dengerin aja tanpa banyak cincong Vincent. Iya, buat Tuna Cover jangan datang dan pergi. Pokoknya datang terus. Oh luar biasa. Ini dia Al dan Nadira, cinta datang dan pergi.